Mengapa perusahaan menggunakan jasa executive search, meski sudah memiliki HRD? Pertanyaan yang sering muncul, kenapa perusahaan masih membutuhkan jasa executive search padahal mereka sudah memiliki tim HRD, Human Resource Development? Berikut beberapa alasan menariknya. Pertama, mencari pemimpin luar biasa. Executive search, fokus pada pencarian pemimpin berkualitas tinggi, dengan pengalaman yang luar biasa. Mereka memiliki jaringan yang luas, dan metode penilaian yang canggih, untuk menemukan kandidat terbaik yang mungkin terlewatkan dalam upaya internal. Kedua, akses ke jaringan global. Jasa executive search memiliki hubungan yang kuat dengan pemimpin industri di seluruh dunia. Hal ini memberikan perusahaan akses ke kandidat potensial yang mungkin tidak terlihat dalam pasar tenaga kerja lokal. Ketiga, keahlian dalam seleksi dan penilaian. Ahli executive search memiliki keahlian khusus dalam menilai calon pemimpin. Mereka menggunakan metode wawancara yang cermat dan evaluasi yang mendalam untuk memastikan pemimpin yang direkrut memiliki kemampuan dan kepribadian yang sesuai dengan visi perusahaan. Keempat, objektivitas dan perspektif eksternal. Executive search membawa perspektif objektif dari luar perusahaan. Mereka dapat mengevaluasi calon dengan lebih independen dan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang kritis. Kelima, efisiensi dan fokus. Dengan menggunakan jasa executive search, perusahaan dapat menghemat waktu dan upaya. Tim HRD dapat tetap fokus pada tugas-tugas strategis internal, sementara pencarian pemimpin ditangani oleh ahli yang didedikasikan untuk itu. Jadi kesimpulannya, meskipun perusahaan memiliki tim HRD yang hebat, jasa executive search membawa nilai tambah dengan keahlian, jaringan, dan perspektif eksternal yang diperlukan untuk mencari pemimpin yang luar biasa. Itulah mengapa perusahaan masih mengandalkan jasa ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar topik ini, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Kami senang bisa berdiskusi dengan Anda.